Ya, lo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Di sini Muhar memiliki tanah berbentuk persegi panjang. Keliling tanah tersebut adalah 224 meter. Jika perbandingan panjang dan lebar tanah adalah 5 banding 4, panjang tanah tersebut adalah. Nah, di sini kita akan menghitung ya dengan cara seperti ini ya. Kita tulis aja di sini 224 ya sama dengan 2 ya 5x ya. Kita akan mencari nilai x terlebih dahulu ditambah 3x ya. Ini dari perbandingannya itu. Kemudian di sini 224 sama dengan, nah di sini kita tambahkan terlebih dahulu ya, 5 tambah 3 itu ada 8, 8 kali 2 ini jadi 16 ya. Jadi ini ditambah terlebih dahulu baru kita kalikan 2. Jadi jawabannya adalah 16x ya. Nah, kemudian di sini x sama dengan 224 dibagi 16, itu hasilnya adalah 14 ya. Jadi x-nya adalah 14. Nah, baru kita akan menentukan nilai p-nya ya, atau panjangnya. Sehingga p sama dengan ya 5 ya dikali dengan x-nya adalah 14. Sehingga p sama dengan 5 kali 14 itu adalah 70 ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya, panjang tanah tersebut adalah, nah untuk panjangnya itu adalah 70. Jawabannya yang C ini. Nah, kalau kita mau mencari luas, tinggal kita masukkan saja angkanya ya. Luas sama dengan 3 kali 14, itu hasilnya adalah 42 ya. Kalau luasnya itu adalah 42. Tapi karena di sini ditanyakan hanya panjang, maka hasilnya adalah 70 ya, 70 meter. Nah, itu saja yang disampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.